itulah tadi aksi gokil kejar-kejarannya saya dengan ayam. Hikmah yang bisa diambil dari ayam tadi pagi yang saya kejar, mereka saat merasa terancam, mereka akan bersatu, memilih bersatu, pergi ke teman-temannya, lalu lari bersama-sama. Karena mereka yakin pertolongan Allah ada dalam persatuan. Hanya dalam beberapa hal, saya memang mengajak teman-teman saya untuk mengerjakan suatu hal yang mana sebenarnya hal tersebut kalau saya lakukan sendiri itu bisa. Tapi kenapa saya masih mengajak teman-teman saya? Ya karena dengan kita bergotong royong, kita akan kuat. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, kan begitu. Jadi beda rasanya antara kekompakan tim dengan dilakukan individu saja, itu beda. Begitu saya membuka halaqoh untuk peserta mustaqim yang kebetulan dia menjadi santri aktif, saya wajibkan untuk ikut halaqoh tuh hadirin murid. Bagi yang lain yang mau ikut silahkan. Takut kawan, takut dimakan.